Sebelum gue mulai videonya, gue mau rekomendasi salah satu website ke kalian. Websitenya itu ada di deskripsi. Di situ ada 3 website, silakan kalian buka satu persatu. Dan isi website tersebut berisikan seputar game Free Fire. Langsung aja kalian klik link di deskripsi. Halo semuanya, balik lagi bersama gue di game Free Fire Battlegrounds. Nah cuy, pada video kali ini, gue bakal membahas bocoran hadiah pre-order Elite Pass Season 29, bocoran karakter terbaru, bocoran Diamond Royal terbaru, dan juga bocoran bundle-bundle terbaru yang akan rilis di server Indonesia. Tapi ingat, ini hanya bocoran. Nah, sebelum gue masuk inti videonya, buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Karena satu subscribe dari kalian tuh sangat berarti untuk membangun channel ini ke depannya seperti ya. Dan terima kasih yang udah subscribe, udah support gue selama ini. Berkat kalian nih, channel gue berkembang. Alhamdulillah. Ayo cuy, ajak teman-teman kalian nonton channel ini. Semoga channel ini ke depannya semakin bermanfaat. Amin. Oke, sekarang gue bakal mulai pembahasan yang pertama, yaitu bocoran pre-order Elite Pass Season 29. Di sini kalian bisa lihat hadiah pre-ordernya itu adalah loot crate. Nah, ini dia bentukan lebih jelas mengenai loot crate-nya. Untuk hadiah pre-order ini kalian bisa dapatkan di tanggal 28 sampai tanggal 30. Dan untuk pre-order Elite Pass itu sebesar 999 diamond. Selain dapat bonus hadiah pre-order, kalian juga bisa mendapatkan 50 badges tambahan. Dan untuk efek dari loot box ini, mohon maaf banget gua enggak dapat bocorannya. Tapi di sini gua mau nanya ke kalian. Dari kalian ada yang sudah nonton bocoran Next Elite Pass Season 29? Kan di bocoran tersebut ada juga loot box. Loot box-nya itu seperti ini. Nah, gua mau nanya dong, loot box hadiah Elite Pass sama loot box hadiah pre-order itu sama enggak sih? Kok kalau gue lihat-lihat itu sama ya? Menurut kalian sama atau enggak? Coba komen di bawah ya. Gue mau tahu dong pendapat kalian. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bocoran karakter terbaru. Di sini kalian bisa lihat Free Fire XKS HMR kolaborasi resmi Buya Your Way. Sedikit info untuk kalian, KSHMR ini adalah seorang DJ sama seperti DJ Alok. Dan untuk DJ KSHMR ini, kalau nggak salah nama karakternya itu nanti K atau Kamir. Dan untuk tanggal rilis, cara mendapatkan ataupun kemampuan dari karakter terbaru ini, sorry cuy, gue belum dapet infonya. Nanti deh, kalau misalkan ada info terbaru mengenai karakter ini, bakal gue share lagi ke kalian. Dan di sini gue hanya bisa menunjukkan bundle dari karakter tersebut. Menurut kalian bundle-nya gimana nih? Lebih bagus dari DJ Alok atau kurang? Coba komen di bawah ya. Sebelum gue lanjut bocoran selanjutnya, dari kalian ada yang ngeh nggak atau nyadar dari poster ini? Yaps, bener banget cuy. Di bagian paling bawah ada 4 item terbaru, ada item topi, baju atau bundle, kaos, dan juga sepatu. Kalau menurut gua, item gratisannya itu hanya topi dan juga kaos yang berwarna putih. Kalau yang baju warna merah itu adalah bundle dari karakter KSHMR. Dan untuk sepatunya sama cuy, itu adalah bundlenya. Tapi ini hanya menurut gua ya. Semoga aja beneran gratis, soalnya topinya itu keren. Dan untuk topi gratisannya itu gua kurang tahu kapan munculnya. Intinya sih, kalau nggak salah, bakalan muncul bareng bersama karakter Kamir. Sekarang gue bakal lanjut ke bocoran selanjutnya, yaitu bocoran Diamond Royal terbaru. Untuk bocoran Diamond Royal ini, gue kurang tahu yang mana yang bakal keluar duluan di server Indonesia. Bisa jadi cowok, bisa jadi cewek, ataupun bisa jadi kedua-duanya. Tapi tenang aja cuy, gue bakal membahas satu persatu. Gue mulai dari bundle yang cowok. Nah, ini dia penampakan Diamond Royal terbaru versi bundle cowok. Ini ada di server luar ya. Wow, keren banget sih bundlenya. Gue suka di bagian baju dan juga celananya.
Ih, keren banget sih. Nah, kalian bisa lihat nih, ini gua zoom ya. Tuh, bajunya keren banget sih. Asli. Wow. Raut mukanya juga keren, cuy. Sekarang gua bakal nunjukin ke kalian satu persatu ya. Ini adalah raut mukanya. Dan ini bagian kepalanya. Rambutnya itu panjang banget, cuy. Kayak apa ya? Kayak buntut ayam kalau kata gua. Dan ini untuk bagian sepatunya. Keren juga, cuy. Ini untuk bagian celananya. Waduh, keren banget sih. Dan yang terakhir bagian baju. Ini menurut gua bajunya itu keren banget, cuy. Selain ada efek di bagian belakangnya itu kayak gambar monster, keren sih. Di sini kalian sudah lihat penampakan dari bandel yang cowok. Sekarang gua bakal kasih unjuk kalian penampakan dari bandel yang cewek. Nah, ini dia penampakan bandel yang cewek. Kok lebih bagus bandel yang cewek ya? Waduh, jadi bimbang nih gua. Nah, kalian bisa lihat kalau bandel yang cewek itu monsternya di bagian bahu, cuy. Tuh, kalian bisa lihat di bagian bahunya. Keren sih. Dan untuk bandel yang cewek ini menurut gua bagus juga, cuy. Kok jadi dua-duanya itu bagus? Wah, wajib beli sih. Enggak sih, enggak wajib. Kalau kalian punya tiket, ya kalian gaskeun. Kalau enggak punya, ya udah skip aja. Nah, itu tadi bocoran Diamond Royal terbaru. Dan sekarang, gue bakal membahas bocoran bundle terbaru yang akan rilis di server Indonesia. Tapi gue gak tahu bundle ini tuh bakal gratis atau berbayar. Kalau bundle bagus sih, biasanya berbayar, cuy. Sekarang gue mulai dari bundle yang pertama nih. Bundle yang pertama itu adalah bundle Serigala. Untuk bundle ini ada di server mana ya? Gue lupa. Intinya bundle ini tuh jadi penukaran FF token, cuy. Yang artinya bundle ini gratis. Wah, kenapa di Indonesia nggak bundle yang ini ya? Tapi di Indonesia bundle yang itu bagus sih. Tapi gue suka yang ini, cuy. Lebih cute. Dan untuk bundle ini kalau ada di server Indonesia, gue kurang tahu bakal jadi gratisan atau berbayar. Menurut kalian, bagusan bundle ini apa bundle FF token yang ada di server Indonesia? Coba komen di bawah ya. Nah, sekarang gue bakal lanjut lagi membahas bocoran bundle terbaru versi yang cowok. Kan kalau di server Indonesia sudah keluar yang versi cewek. Kalau di server luar, itu versi yang cowok, cuy. Kalian penasaran kan dengan bundle-nya itu seperti apa? Nah, kalian bisa lihat video berikut. Ini dia versi yang cowoknya. Sama, cuy. Masih bertemakan boxer. Tuh, kalian bisa lihat. Biar lebih detail lagi, gue bakal bahas satu persatu ya. Gue mulai dari bagian kepala nih. Di bagian kepala ini ada mahkota dan juga rambut yang ada warna ungu sedikit. Dan di bagian kacamatanya itu keren banget. Keren-keren. Lebih ganteng karakter kita. Untuk bagian sepatunya juga keren, cuy. Kayak sepatu Converse. Nah. Dan untuk di bagian celananya itu kalian bisa lihat. Di bagian belakangnya itu ada apa ya? Sarung tinju warna hitam dan juga warna merah. Dan untuk bajunya kalian bisa lihat. Wow. Kalungnya mewah banget, cuy. Badannya juga tatoan lagi. Keren sih. Dan untuk cara mendapatkan bundle yang cowok ini adalah event berbayar. Nah, kalian bisa lihat ini adalah tampilan eventnya. Dan coba perhatikan di bagian paling bawah, di situ ada koin dan juga bundle. Dan di bagian paling kanannya itu free. Tapi free-nya itu satu kali doang, cuy. Dan di sini gue coba spin, kali aja hoki. Ayo dong, bundle, bundle. Ya Allah. Yah, dapat koin doang satu. Dan kalian bisa lihat di bagian paling kiri bawah, itu ada bacaan store. Oh,
Jadi intinya event ini kita disuruh mengumpulkan koin dan kita bisa menukarkan hadiah-hadiah lainnya juga, cuy. Tapi kalau kalian hoki, bisa aja satu kali spin dapat bundle. Kalau nggak hoki, ya kumpulkan koin. Sekarang gue lanjut ke bocoran bundle yang terakhir. Untuk bocoran bundle yang terakhir ini menggantikan bundle Shinobi. Kalian tahu kan bundle yang FFX Money Heist yang berbayar itu yang mahal. Dan di sini untuk pengganti bundle tersebut adalah bundle beruang. Tapi masih kemungkinan, cuy. Untuk bundle ini sudah ada di server Brazil. Dan kalau di server Indonesia gue kurang tahu bakalan sama atau enggak. Yang jelas bundle beruang ini hanya di rework. Rework warnanya doang, cuy. Zaman dulu tuh pernah di Lucky Royale bundle itu warna putih. Tapi sekarang bundle itu warna hitam. Gak tahu beruangnya ini jadi galak ataupun jadi tambah imut. Tapi menurut gua gak cocok, cuy. Cocokan warna putih kalau beruang mah. Kalau menurut kalian gimana nih? Cocok beruang warna putih atau cocok beruang warna hitam? Coba komen di bawah ya. Oke cuy, gua rasa cukup untuk video kali ini. Segitu dulu aja videonya. Tapi ingat, ini hanya bocoran. Yang penting kalian itu tahu, kedepannya bakalan ada bundle ini loh. Dan semoga info dari gua bermanfaat ya. Amin. Oke, jika kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Tunggu aja next konten berikutnya. Bye.